Apakah menjadi minoritas harus seperti ini? Apakah harus ada permusuhan di tengah perbedaan? Apakah harus menjauh dari dunia tertutup? Apakah harus juga mengasihkan diri meski tak sesuai hati? Tuhan, harus seperti apa diriku ini? Bertahan di sini atau malah jauh pergi? Mana sih gojeknya? Lama bener dah. Lagi buru-buru nih. Oh iya mas. Saya aplikasi mas. Oh, oke mas, ayo. Buruan ya mas, bawanya. Saya lagi ada ujian nih mas, buru-buru. Oh iya, sabar aja mas. Pakai helm gak mas? Gak usah mas, saya lagi buru-buru mas, lagi ada ujian soalnya. Oh sabar aja mas, pasti ada hikmahnya. Bukan itu yang aku maksud mas ujiannya, ini lagi ujian di kampus mas. Oh ujian di kampus, kenapa gak ujian di pemerintahan? Wah bahaya itu mas, soalnya ada orang dalamnya kalau ujian di pemerintahan. Nah, emang kalau di kampus gak ada orang dalamnya? Kayaknya ada sih mas, tapi gak tahu di mana ya, bukan di Indonesia kali ya mas. Oh iya. Mas kok saya gak jalan-jalan ya, kok masih di sini aja? Oh iya lupa, astagfirullah, maaf mas, namanya manusia. Itu mas, belum saya starter, ayo. Maaf mbak, gak sengaja. Gak apa-apa. Aku buru-buru. Gak apa-apa. Nanti aku matiin, tapi nanti ya, soalnya aku lagi buru-buru. Gak apa-apa kok mas. Eh pak, ada baca ini, gantiin gak? Iya mbak. Gak apa-apa, tapi digantiin. Gini, biar gampang. Apa sih nomornya L aja ya? Berapa nomornya? 081-375-333-444. Kok nomornya L? Kenalin, aku ambil. Eh, mau kenalan disini, udah sana pergi, sana pergi. Udah. Jangan berani macam-macam sama Ella. Kamu tuh mas, gak usah pegang-pegang. Aku lana kok. Lo lucu. Kasih tangan. Kenapa melu? Ini apa melu? Kalau lagi kamu macam-macam sama Ella, awas saja kamu. Jangan. Ah, mau saingan sama aku. Gede bos. Kamu di sini. Enggak ada kenapa, Mas. Terserah aku lah mau aku ngapain juga terserah aku. Kalau mau saya kan yang bersih-bersih aja, Mas. Daripada di sini mending ikut masuk sana. Mas, saya enggak mau sini. Bilang, jangan sekali deketin Ella. Ella itu adikku. Apa sebagainya gak sudi dia kerja sama kamu? Apalagi kamu yang berkata yakinan. Lagi aku lihat kamu deketin Ella. Awas aja kamu. Ada apa ini? Woi Yumi, ada apa nih? Apa ada kamu semuanya? Biasa, abis ini sarang olahraga gitu. Mau tanya apa, Cak Bagus? Monggo. Jadi, menurut Bapak, kita dalam bergaul dengan orang yang beda keyakinan itu bagaimana, Pak? Ya, menurut Bapak, mau bergaul dengan siapa saja tidak masalah. Islam itu kan agama moderat.
Jadi kamu mau bergaul dengan beda keyakinan, beda agama, tidak masalah. Jangan kamu malah menjauhi lagi sampai memusuhinya. Jangan sampai. Hiduplah berdampingan, karena kita di mata Allah Subhanahu wa taala derajatnya itu sama sebagai manusia. Oh, jadi begitu ya, Pak ya? Iya. Yeah. Emangnya nopo tuh bagus? Mboten, Pak, mboten nopo-nopo. Ora usah ngapusi, Bapak ya tau nom. Cerita. Mboten nopo. Halo, udah lama nunggu ya? Hei, enggak juga kok. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau ngomong apa? Oh, aku cuma mau minta maaf aja atas kelakuan kakakku tadi di kampus. Oh, gak apa-apa kok. Mungkin yang dia lakuin itu emang wajar. Mungkin juga kamu sebenarnya udah tahu kalau aku sama kalian beda keyakinan. Jadi, ya gak apa-apa kok. Eh, enggak, jangan salah paham gitu. Oh iya, aku mau nanya dong pendapat kamu tentang perbedaan keyakinan itu kayak gimana sih? Menurutku aku juga nggak pernah beda-bedain keyakinan seorang kok. Bapakku udah pernah bilang kalau Islam ini moderat loh. Kita dibenarkan untuk menjauhi bahkan memusuhi orang yang beda keyakinan dengan kita, karena derajat manusia itu sama. Berarti kalau kayak kita gini kan satu amin dua iman. Bukan berarti kita harus saling jauh kan? Nah, betul. Oh iya enggak. Maaf ya enggak bisa lama-lama soalnya udah malam. Oh iya, mau aku antar sekalian enggak? Ya, maaf bukannya nolak, tapi aku udah ditunggu sama Amanda. Oh, ya udah deh kalau gitu. Besok habis zuhur aku tunggu kamu di depan kampus ya. Ngapain sih panas tahu? Dateng aja. Ya udah, aku duluan ya. Bye. Bye. Jadi jalan ya. Lama banget sih. Eh iya kan habis sholat zuhur. Oh iya. Sebelum aku ngasih kamu suatu, aku punya pertanyaan satu nih buat kamu. Kamu mau tanya apa? Kenapa sih wanita muslim itu pakai hijab? Nah sekarang aku punya dua permen. Sekarang kamu milih yang mana? Yang inilah. Kenapa begitu? Ya karena masih tertutup lah, kan masih bersih. Ya jawaban kamu udah menjawab semua pertanyaan kamu. Karena dalam agamaku, wanita ditempatkan sangat agung. Dengan berhijab, kita terjaga. Ya udah, nih buat kamu, buat gantiin yang waktu itu kemarin. Sebenarnya gak apa-apa sih. Tapi kan ini buat tugas. Tugas apa? Tugas film. Film apa? Film kita. Halo guys, hari ini kita syuting moderasi beragama. Kita mau lihat. Selesai, iya, teman-teman. Kalian mau lihat gak kameramennya siapa? Kita lihat dulu ya. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Jali, NIM 117. Saya di sini sebagai ayahnya Fa'ir sama Ella. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahimi. Di sini saya berperan sebagai sahabatnya Fairis. Perkenalkan nama saya Erlangga Bayu Nangaji, NIM 142. Di sini saya berperan sebagai Angga. Perkenalkan nama saya Alma Taulina Amanda, di sini saya berperan sebagai Amanda yang menjadi sahabatnya Laila. Halo, perkenalkan nama saya Lela Nurzakia, berperan sebagai Ella. Perkenalkan nama saya Alfairus Zabadi Bagian Sori, berperan sebagai Fairus. Kakak Ella. Perkenalkan saya namanya Bayani. Dan saya sebagai ibu. Oke, perkenalkan nama saya Raffi Percayadi. Saya di sini sebagai produser, sutradara dan juga orang yang ada di balik film ini. Sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan film kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada dasarnya moderasi beragama menyatukan kita semua. Ingatlah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.